8 speaker. Masih sangat terasa. Alhamdulillah rame ya. Sudah kayak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Alka Official, teman-teman. Teman-teman subscriber dan juga para penonton setia, para pencinta horor, para penikmat sound system dimanapun kalian berada, saya doakan semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini masih di acara hajatan di desa Mangli, teman-teman. Bukan Dawan Mangli ya. Mangli, Kecamatan Pujer, Bondowoso. Untuk hajatan kali ini disupport sound system yang tidak asing lagi di kawasan Jember Bondowoso, teman-teman. Yang sudah beralih total dari CLA ke box yang lagi viral. Sedang viral-viralnya box Supali berisik audio. Nih. Untuk berisik audio yang kali ini hanya membawa 4 sub ya hitungannya. Jawa Timur nyebutnya begitu. Tapi ini single, jadi ada 8 Supali 18 in. Speaker fabulous, teman-teman. Bukan Eropa ya. Bukan Cina, tapi lokal. Yang rame di Pati kemarin antara Cina dan Eropa. Ini lokal, teman-teman. Kemudian untuk arainya memakai nih box single by Wear I One, teman-teman. Tapi lebih terkenal disebut Santolop sama Wear. Untuk speakernya 12 in ya. Ada 4 STX dan tweeternya RDW. Nih. Santolop ada 4. Kita spill powernya, teman-teman. Wah, ini nih. Hanya memakai 2 power. Pas lab NX 14.000 dan RDW ND 15 Pro kalau nggak salah. Ini sudah ditutupi stiker. Untuk ininya, subwoofernya berarti main 2 ohm ya. Wani main 2 ohm satu channel angkat 4 speaker. Kemudian yang ini, teman-teman, ini sama ini untuk yang 12 in ya. Santolop per channel angka 2, jadi main 4 ohm. Ini tweeter. Untuk subwoofernya main 4 ohm dan Santolopnya main di 4 ohm. Spill perkabelan. Yang istimewa dari berisik audio di perkabelan memang, teman-teman. Ini Fairmode Eropa punya. Eropa apa Amerika ya? USA kalau nggak salah. Fairmode ini, teman-teman. Fairmode. Arainya aja memakai 4 mili ya. Tuh. 440.
sangat mengutamakan perkabelan basic audio. Tampak belakang seperti ini. Dan supalinya ini produk sendiri ya. Produk dari Wear Community. Ntar kita foto dulu buat thumbnail. Oke. Kita ke ACC, teman-teman. Main berapa W ya? Kita lihat main berapa W. Ini three way sub mid high tanpa low ya, main three way. Oke, kita ke ACC. Mixernya ada di sini, teman-teman. Behringer X32 rak. Kemudian DLMS hanya memakai satu merek Behringer dan dioperasikan memakai laptop tuh. Sudah sama Cak Iqbal. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Gimana? Orderan Subali. Alhamdulillah ramai. Ramai ya. Sudah kayak cintul. Sudah tambah ramai. Ngomong-ngomong wear ke Sumber Sewu yang sudah positif ada berapa son? Insyaallah ada 4 kalau enggak salah. Sudah ada 4 son ya, ya yang sementara ya. Sementara. Sementara. Mau pakai Supali semua apa gimana? Kalau ada Supalinya juga, Mas. Supali sama DA. Kolaborasi kayak Nanda ya? Iya. Kayak Nanda. Untuk Santolop bawa juga? Bawa juga, Mas. Bawa ya tetap ya. Kiri khas wear. Untuk harga, tahu enggak? Harga Supali. Harga Supali saya masih belum tahu, Mas. Yang tahu itu juragan saya. Oh, langsung bos ya. Big Boss. Nanti nomornya di kolom deskripsi, teman-teman. Bisa langsung hubungi Bos Wear. Cak Win. Makasih Mas Iqbal. Ya, Mas. Acaranya sampai kapan ini? Acaranya resepsinya sekarang, Mas. Sampai nanti malam. Sampai nanti malam. Besok turun ya. Iya. Semoga lancar dan Amin. Sukses selalu. Amin. Seperti itu, teman-teman. Langsung kita cek sound ya. This is Mahkota Audio Dubai Super Wear Community. Meter.
gitar. delapan speaker masih sangat terasa teman-teman. Kita bandingkan jarak jauh dan jarak dekatnya ya. Monggo komen seperti apa. Mungkin itu saja video yang kali ini. Apabila berminat order box Supali ini by Wareware, kemudian juga santolopnya, nomor ownernya akan saya selipkan di kolom deskripsi. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.